warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله العظيم. Bapak Sekda yang kami hormati, Bapak Imam, hadirin hadirat sidang jamaah Isya Terawih beserta wikir yang berbahagia. Pada kesempatan yang sangat singkat ini, mari sama-sama kita mengulang kaji kembali satu firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal jiw' wa naqsin minal amwali wal anfusi wal thamarati wa basyiris sabirin. Yang artinya, kami sengaja akan memberikan kepadamu sedikit rasa takut. Menyembah saja, iya. Allah menginformasikan kepada kita, kami akan memberikan kepadamu sedikit rasa takut. Takut. Setidaknya untuk kita aja takut, yang maksud di sini yang lebih besar, sudah kita alami tiga ketakutan. Yang pertama, takut di waktu tahun 1990, sekitar tahun itu. Itu kalau di seberang selawah di sana, itu diumumkan di Manasah di waktu maghrib di masjid kepada seluruh penduduk desa Ati Pahlawan, misalnya sebagai contoh. Kami umumkan kepada saudara-saudara semua, mulai jam 7 sore sampai jam 6 pagi, jangan berkeliaran di lorong-lorong. Keselamatan hidup tidak terjamin. Ini yang terjadi pada tahun 1990. Sekitar tahun itu terjadi di sana. Kenapa? Karena pada saat itu masa konflik. Orang yang bertikai kedua-duanya itu takut. Kita yang tidak ada apa-apa juga takut terjadi fitnah. Karena pada saat itu, di waktu malam seperti ini sedang kita duduk, suara bom, kemudian rentetan senjata. Besok pagi kita mendengar 7 mayat tergeletak di depan pos kami. Makanya pada saat itu seorang kita yang mau tidur di waktu malam sebahagian bernazar, mengkaoi, ya Allah, malam ini aku tidur bersama keluarga, apakah mungkin besok pagi saya akan melihat matahari terbit lagi di ufuk timur? Kenapa? Karena di waktu malam ada jemputan-jemputan yang datang. Tidak ada seorang pemberani preman pun yang berani waktu itu. Takut semua. Takut apa? Takut mati. Nah ini karena waktunya sangat-sangat singkat, jadi kita secara itu sudah. Itu satu, takut yang pertama. Takut yang kedua, yang sudah kita alami di waktu tanggal 26 Desember. Waktu gempa yang seperti itu, dan kita juga merasakan gempa itu. Tanah telah buka, jalan buka, wadah gempanya. Bangunan yang berdikat mereng di kanan. Sebagian yang gak kuat menahan besi-besinya, mungkin yang sudah keropos, dia ambruk. Yang sebahagian ada orang di dalam bangunan itu. Coba bayangkan, ini persis seperti terjadi di Pidijaya, di Pasar Baru. Di waktu subuh itu,
bangunan sudah ambruk, terdengar suara dalam reruntuhan bangunan. Ya Allah. Ini ya. Di waktu kita gempa, belum habis berdarah jantung disebabkan karena gempa. Sekitar 9 menit kemudian datang perang berlari. Dengan kencang air laut naik. Ya Allah, jantung kita pertama belum berhenti. Sudah kita pasang tenaga untuk terus kembali lagi. Tapi sebagian yang tidak sanggup lagi dibawa dalam sampah-sampah, mobil hanyut, rumah hanyut, sempet macam-macam. Kita hanyut dalam memanjang. Dan kalau hari ini pun kita menonton itu di rekaman-rekaman, rasa capek. Secara kebetulan saya juga ada di sana dalam sampah-sampah itu. Itu takut yang kedua. Maka sebahagian itu yang tinggal-tinggal di daerah Ulele, yang tinggal di daerah Lunaga, tinggal sekarang sudah pindah ke Ketapang. Padahal Allah memberikan cobaan itu karena saat-saat itu kita pernah mendengar, tapi saya tidak. Kalau misalnya kita yang Aiman Dino yang Bapak dari Abah-Abah artinya malam ini Uroyo, 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 Uroyo. Nah sebagian tadinya agam tadinya ada yang tidak tadinya yang mudah ini pergi dalam bermain-main berhura-hura. Malah ada sebagian yang kita dengar. Tapi ini tidak kuat, tapi kita mendengar saja informasi. Mereka bergoyang-goyang dari ini yang terjadi. Pada malamnya pergi ke laut, besok pagi air laut pergi ke rumah kita. Dan di waktu beberapa orang yang melaksanakan kegiatan-kegiatan kemaksiatan itu, besok pagi penghafal Al-Quran pun semua dibawa ke pagi. Rumah-rumah yang berdiri kokoh dibawa. Pada sebagian sekarang sudah pindah ke Ketapang. Gua baca. Tapi menyonyo hadir ke pelajaran tanya, han mustahil. Pak Sabah Sahat Allah akan diputeri dari pucuk-pucuk gunung yang nanti di daerahnya. Betul ya Pak. Ini takut yang kedua. Takut yang ketiga. Nah ini kemarin buat apa sekitar ini mungkin di ujung-ujung takut bermasker. Kenapa ada COVID? Makanya kita selalu dengan usaha pemerintah Aceh, Pak Sengda sudah bekerja sangat maksimal dalam rangka pencegahan COVID yang kemarin kita bagi ke madrasah, ke sekolah masker-masker. Kenapa? Pencegahan. Ini semua adalah datang dari Allah sebagai cobaan. Mungkin Tuhan sudah mulai bosan melihat tindak kita, ataupun alam sudah bosan bersahabat dengan kita. Ini. Makanya hadirin hadirat kaum muslimin yang berbahagia, kami sengaja akan memberikan kepadamu sedikit rasa takut. Itu dalam ayat itu. Kemudian yang kedua, kami akan memberikan sedikit kelaparan. Deg. Tapi yang degnya untuk tanya di Aceh, nampaknya di Indonesia pada umumnya galona dan galau meninggal mati juga galau. Makanya bersyukur kita kepada Allah. Hari ini di negeri orang kayu yang hidup ditanam mati, tapi kita di sini kayu yang mati ditanam hidup. Maka oleh karena hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Penyesalan itu datang memang sesuatu telah berlalu. Maka oleh karanya di malam yang ke-17 Ramadan ini, mari kita jangkar, kita kuatkan diri kita untuk meningkatkan amal ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan ketakutan-ketakutan selanjutnya jangan pernah lagi kita rasakan. Kalau kita yakin, kalau kita rajin terus meningkatkan amal ibadah, insya Allah kita tidak akan lagi merasakan hal-hal yang sudah amin ya rabbal alamin. Wallahumma wafiq ila aqwamit thayyib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.